Assalamualaikum. Anda dengan Ibu Nurmila. Betul. Bisa keluar? Ya. Di dalam siapa nih, Bu? Satu orang. Anak saya. Anak. Boleh juga silakan keluar. Ya. Ibu Nurmila sedang apa dalam rumah? Salah sekolah. Emang ada apa dengan sekolahnya, Bu? Dia kan mau lulus, terus kita belum kelar bayaran. Butuh biaya berapa? Belum bayaran 3 bulan. Satu bulannya berapa, Bu? 100. Jadi Ibu membutuhkan biaya 300 ribu untuk biaya pendidikan anak. Ya. Itu bayaran sekolah atau bayaran untuk kegiatan lain? Bayaran bulanan. Hmm. Sama yang tahunan. Belum kelar juga. Yang tahunan sisa berapa, Bu? 600. 600 ya. Berarti Ibu membutuhkan dana sebesar 900 ribu. Ya, benar ya? Iya, Pak. Ibu pekerjaannya apa? Saya serabutan, Pak. Kadang saya nyuci ngegosok. Kadang saya kalau dibutuhin masak di tempat hajatan. Bantu masak di tempat hajatan? Iya. Tapi kan itu tidak setiap hari, Bu, tidak ya hajatan hari, itu. Pak, iya. Berapa Ibu mendapatkan upah? Dua hari itu saya mendapat 500. Dua hari 500 ribu. Tapi nggak setiap hari, ya nggak setiap bulan juga kalau lagi dibutuhin aja. Untuk kerja serabutannya, dirata-ratakan saja. Dalam satu bulan Ibu bisa mendapatkan upah berapa? Saya satu minggu ngegosok dikasih 50 ribu. Berarti satu bulannya 1.500.000 ya? Untuk biaya anak? Ya, dari 900 ribu? Iya. Seharusnya masih ada sisa, Bu, ya? Bayar uang sewa kontrakan berapa? 300, Pak. 300. Berarti Ibu hanya pegang uang sangat sedikit sekali. Saya jarang pegang uang, Pak. Yang penting anak saya bisa sekolah. Dengan budget yang sedemikian kecilnya, bagaimana Ibu mengatur untuk makan sehari-hari? Ya, kalau ada yang kadang-kadang saya disuruh orang kan jual baju, itu jualan baju, tolong tawarin baju ke Canggu, saya jadi dapat uang. Tinggal dalam satu rumah ada berapa anggota keluarga? Saya berempat sama anak. Anak saya 3. 3 ya. Berarti Ibu sekaligus kepala rumah tangga juga nih? Iya, Pak. Suaminya kemana memangnya? Meninggal, Pak. Karena? Sakit gagal ginjal 7 tahun yang lalu. Selain Ibu bekerja sebagai buruh cuci ya atau serabutan, ada tidak pekerjaan lain yang Ibu kuasai atau mungkin yang Ibu sadari keterampilan apa yang Ibu bisa kerjakan? Kadang saya dagang, Pak, kalau lagi ada acara di GOR itu. Dagang apa? Kopi. Kalau lagi ada acara pas bola gitu, pokoknya pas ada acara aja di GOR aja. Di GOR Bekasi ini? Iya. Biasanya bawa pulang ke rumah berapa? Kalau kadang-kadang ya kalau lagi habis kita bawa pulang 200, kadang-kadang ya cuma laku 2, kayak namanya orang dagang. Ya, apalagi kan itu pertandingan bola hanya seminggu sekali saja, Ibu. Iya. Tidak setiap hari. Tidak setiap hari, kadang-kadang ini udah lama, udah ada berbulan-bulan nggak ada yang. Lalu bagaimana, Bu? Banyak sekali masalah yang Ibu hadapi saat ini dengan ekonomi yang serba mepet, ya. Anak sekolah juga pihak sekolah tidak mau tahu. Yang penting anak bersekolah di sekolah tersebut memang harus dibayar ketentuannya. Tapi mas, setiap bulan saya cicil, Pak. Udah, saya udah ngomong berkali-kali sama pihak sekolah kan sampai saya ajuin surat kematian. Ini nggak usah, Bu. Apa yang membuat Ibu berani untuk mengajukan itu? Ya, mungkin bisa ada toleransi sedikit gitu. Dari 100 bisa dari 50 kan. Tapi ya biasa aja itu. Nggak ada tanggapan apa-apa. Saya lihat dari wajah anak Ibu ini, sayang sekali sama Ibu. Anak Ibu ingin membahagiakan Ibu sebenarnya. Ya? Ibu punya harapan nggak? Saya punya harapan. Sekolah besok bisa saya sekolah. Bagaimana caranya, Bu, untuk bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya, tapi pekerjaan Ibu, mohon maaf sekali saya bilang di sini, Ibu tidak ada perubahan dalam segi pekerjaannya. Bagaimana caranya, Bu? Saya mau dagang, Pak, tapi saya belum ada.
bagus sekali, Bu. Itu yang saya inginkan keluar dari mulut Ibu. Bahwa Ibu mau berdagang. Saya tahu yang terbaik. Bidan! Ibu bisa wujudkan impian Ibu saat ini. Saya mau kehidupan Ibu setelah ini berubah menjadi jauh lebih baik. Bisa menyekolahkan anak setinggi-tinggi mungkin. Itu yang saya mau. Jadi saya setuju sekali jika Ibu mau berdagang. Mudah-mudahan rezeki ini bisa membuat kehidupan Ibu berubah. Ibu selamat. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jadi Ibu harus pergi ke pasar, beli barang. Yang buat usaha tadi Ibu katanya mau jual nasi uduk, mau jual air mineral, kopi, boleh Bu. Justru saya senang jika Ibu pergunakan untuk itu. Daripada Ibu harus habiskan untuk suatu barang yang konsumtif. Seperti beli barang elektronik terlalu banyak. Atau mungkin barang-barang yang bisa bikin uang ini tidak berguna lagi, hanya habis di situ saja. Beli 5 jenis barang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya, Bu? Ya? Ibu sudah siap? Dalam tahun ketiga, 1, 2, 3, ini suara lagi. Sampai saya di pasar, saya lari-lari lagi, nyari toko sembako, ke kanan, ke kiri. Toko beras di mana ya, Bu? Toko beras di mana? Toko sembako saya beli kopi, beras, gula, minyak, kopi, mie instan, sama deterjen, telur. Ya seduh, serdusnya. Enggak, jadi seduh ya. Jangan mahal-mahal, Bu. Ini 20 ya, kalau aja. Ayo cepetan, Bu, waktunya, Bu. Berapa menit lagi? Tuh, yang coklat saset, 5. Yang itu yang kental, Bu. Aja. Satu dus aja biar banyak. Goreng tuh berapa? Minyak goreng. Iya, iya, itu yang itu. 10 kilo, iya sedut. Apalagi, iya. Apalagi? Gula. Gula udah. Gula, tunggu ya. Ayo, Bu. Iya, cepet, Bu. Jadi berapa totalnya, Bu? Thank you.
5. Ya, buru-buru begitu, kirain ada apa begitu. Ya oke lah, itu buat itu dia membantu sama orang yang lelah. Kurang 50 ribu lagi, Bu. Ini berapa? 100. Kembali, dikali, Bu. Ambil. Kembali, cepetan. Ibu, sini. Kita beli apa lagi? Kita beli apa lagi? Lima? Iya. Mana hijau sepatu? Setelah dari toko Teropom, saya lari lagi beli peralatan sekolah. Saya beli seragam buat anak saya sekolah. Dari toko emas, saya lari lagi ke toko elektronik. Ini kulkas, Pak. Yang di bawah 1,5 ada enggak? 1,5 atau 1,5 itu? Apa? Berapa ini? Tiga lah ya? Tiga ya, satu kasih aja lagi. Cepetan.
setelah dari toko kulkas, saya lari buru-buru lagi ke toko kasur. Saya beli kasur sama beli lemari. Berapa ini, Kok? Oke, tinggal 2 menit lagi, cepetan, Pak. Ayo, 2 menit lagi, Bu. Ayo, 2 menit lagi, cepetan. Jangan 700 ya, 700 ya. Awet ya, awet. Ya udah, bikin bonek tolong cepetan. Iya cepetan. Bantal udah punya belum, bantal? Bantal, nggak mau beli lagi. Bapak, ibu mau dikemanain? Simpenin dulu. Jadi berapa? Berapa kok? Totalnya? Kan sama itu sama lemari. Sama lemari kok jadi berapa? Cepetan, waktunya tinggal 1 menit lagi. Gini, ayo dong. Tolong cepetan, tolong. Jadi jemarinya. Ya. Itu lagi. Bu, mendingan kalian aja habisin, Bu, beli bantal. Mau enggak? Enggak. Apa karpet apa apa payung, cepetan, Bu. Payung. Nah, ini tenda. Enggak, Bu. Ini tenda buat jualan ya. Ini berapa? Enggak, 100 aja ya. Pak, please dong, Pak. Ini kasihan. Ini Pak, kasihan buat jualan lagi. Iya, buat jualan ini yang buat jualan ini kan ke tenda kan? Cukup bu. Ya, ya kak boleh. Ya Allah bu, baik banget. Yaudah dikasih semuanya. Makasih ya. Ayo, makasih ya. Pak, makasih ya. Nanti barangnya diambil. Yuk, bapak nih dulu nih barangnya kami ambil ya. Kita. Ayo bu. Ibu, gimana perasaannya membelanjakan uang sebesar 12 juta cash dalam waktu yang sebentar? Hanya senang saja? Senang banget, alhamdulillah dapat rezeki dari Bapak. Saya bisa ngebagiin anak-anak saya, Pak. Ada masalah nggak sama di pasar, Bu? Enggak, Pak. Jadi semua berjalan lancar-lancar saja ya? Alhamdulillah. Ada tidak barang yang belum sempat terbeli? Sudah terbeli semua, Pak. Semua terbeli? Iya, sudah terbeli. Ada beli emas? Beli. Beli yang berapa gram dan yang berapa karat? Yang 24 karat, Pak. Sebuah cincin itu, Bu? Iya. Disimpan baik-baik ya. Uang sisa berapa? Habis, Pak. Habis? Bagus sekali. Ini saya senang nih, Bu. Ibu beli styrofoam. Iya. Ya, berarti ibu mendengarkan kata-kata saya di awal. Ibu ingin berdagang makanan, iya, ibu Pak. Hobi masak, iya. Dan ibu ingin mencoba usaha catering. Iya. Lalu hasil makanannya itu dilempar ke sekolah anak supaya iya, bisa dijual di kantinnya masing-masing. Iya. Anak semua bersekolah, sekolahnya beda-beda apa? Beda-beda. Beda-beda ya, Bu? Iya, SD 2, ini SMP. Cuma berbeda sekolah ya? Iya. Ini dia berdua sama. Oh, ini berdua sama. Berdua itu sama. Kalau ini Jawa harus ongkos. Setiap hari harus ongkos. Baik, sekarang kita bahas. Ibu ada beli apa saja? Saya lihat ada lemari es. Iya. Ada magicom. Magicom. Mie instan. Mie instan. Telur. Telur. Tempat tidur. Itu payung, Bu? Iya. Buat apa? Ibu tenda payung. Tenda buat dagang. Tenda dagang. Saya suka dagang di... Tenda dagang? Iya. Kan ibu mau melempar makanannya di sekolah-sekolah, buat apa ibu harus beli payung? Waktu saya dagang di Stadion Patriot itu. Ya. Saya sering dagang sama anak saya itu yang laki. Saya ibu ada beli wajan besar sekali itu ya? Iya. Wajan, panci. Untuk keperluan anak sekolah ibu beli apa saja? Beli sepatu, tas, sama baju sekolah. Ibu yakin ini adalah barang-barang yang terbaik? Iya. Ibu Mila? Semua orang sebenarnya ingin menjadi sukses, cuman nggak tahu caranya bagaimana, ya.
Yang saya maksud di sini adalah bukan hanya sekedar usaha, Bu, jika ingin sukses. Jawabannya mungkin sederhana. Bukan hanya sekedar usaha atau mungkin bukan hanya sekedar usaha di saat yang muda. Yang saya maksud di sini adalah usaha terus walaupun situasinya semakin sulit. Usaha terus walaupun kondisinya tidak senyaman yang Ibu mau. Jadi kalau Ibu tahu hal apa yang mesti dilakukan, lakukan, Bu. Iya. Ya. Jika Ibu merasa yakin ada caranya, cari caranya. Jika masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu, Bu. Ya. Iya. Saya ingin Ibu tuh terbentur, terbentur, terbentur terus. Dan akhirnya Ibu menjadi terbentuk. Mudah-mudahan sih Ibu paham dengan yang saya katakan barusan. Ibu harus bekerja untuk belajar, ya? Iya. Bukan bekerja untuk uang. Ibu kan hari ini sudah mendapatkan 12 juta untuk dibelanjakan, ya? Tapi ada kabar gembiranya lagi. Hari ini Angat Sari ingin bagi-bagi kehangatan. Berhak mendapatkan rezeki sebesar 2 juta rupiah. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Mila. Mudah-mudahan uang ini berguna. Ibu Mila, saya ucapkan selamat. Ibu mendapatkan modal tambahan dari Angat Sari. Angat Sari, hangat badannya, hilang capeknya sebesar 2 juta rupiah. Dan selain itu, Angat Sari juga mau bagi-bagi kehangatan nih, Mister. Untuk Ibu dan tetangga. Ini dia produknya. Diterima ya, Bu. Oh, Bu, kabar gembiranya, rezeki yang Ibu terima hari ini tidak ada potongan pajak sama sekali. Jadi jika nanti ada orang yang datang ke rumah mengataskan nama GTV atau uang kaget, Ibu tidak perlu harus tanggapi dia. Ya?